Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah mencapai 80% lebih hingga saat ini. Progres pembangunan IKN terus mengalami kemajuan yang signifikan demi target pemerintah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Salah satu bangunan IKN yang mengalami perkembangan positif adalah Istana Negara. Selain bentuknya merefleksikan burung Garuda, Istana Negara di IKN juga menonjol dalam hal kecanggihan teknologinya. Melansir dari YouTube Kompas, pada hari Jumat tanggal 17 Mei lalu, dinding beton setebal 20 cm dan kaca anti peluru menjadi elemen arsitektural yang dipasang untuk memenuhi standar keamanan yang ketat. Istana Negara merupakan objek vital nasional yang memerlukan sistem keamanan yang sangat ketat yang dilengkapi dengan beton dan kaca anti peluru. Pembangunan Istana Negara sebagai infrastruktur dasar terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Konstruksi bangunan di kawasan Istana Presiden ini menunjukkan perkembangan signifikan mencapai 67 hingga dengan 68% menjelang target penyelesaian pada Juni 2024 dan uji coba pada Juli 2024. Pekerjaan yang tengah dikebut saat ini meliputi penataan interior, arsitektural, pemasangan mekanikal, elektrikal, dan plumbing, serta penataan kawasan dan landscape. Bangunan Istana Negara dirancang dengan tampilan monumental dan simetris, terutama pada wajah depan istana yang dihiasi 34 pilar tinggi. Konsep keseimbangan diterapkan tidak hanya pada tampilan bangunan, tetapi juga secara keseluruhan kawasan. Selain itu, bangunan ini didesain tanggap iklim dan minimalisi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. Bagian pintu-pintu pada bangunan Istana Negara menggunakan material kayu jati solid. Sebagian lagi merupakan pintu anti peluru dan pintu besi. Desain ini memastikan keamanan dan ketahanan bangunan dalam berbagai kondisi. Adapun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara adalah proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Untuk lokasinya, terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang dipilih karena lokasinya yang strategis dan minim risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pembangunan IKN Nusantara bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan penurunan tanah. Selain itu, pemindahan ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia, mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Di sisi lain, pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara IKN sudah mencapai 90%. Nantinya 36 rumah menteri di IKN ditargetkan rampung sekaligus sudah dialiri air bersih pada bulan Juli. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Kementerian PUPR Bapak Danisa Simulilaga mengatakan seluruh bangunan rumah menteri di IKN sudah selesai. Hanya finishing bagian interiornya saja yang masih belum selesai secara keseluruhan. Progresnya tuh sudah 90%, 10%-nya tinggal interior. Iya, 10% interiornya, kalau bentuk rumahnya sudah, kata saatnya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR. Seluruh rumah menteri di IKN menggunakan listrik dari tenaga surya. Hal itu tampak dari panel-panel surya yang sudah dipasang di atap-atap rumah.
Selain itu, di sekitar kawasan rumah Menteri di IKN juga dilengkapi dengan kolam jembatan hingga jogging track. Ia menjamin seluruh bangunan rumah Menteri di IKN akan selesai pada bulan Juli mendatang. Terkait air bersih, pihaknya akan melakukan komisioning atau uji coba untuk mengalirkan air bersih di kawasan IKN pada bulan Juni. Lalu pada pertengahan Juli nantinya, air bersih sudah bisa disalurkan melalui pipa-pipa air yang terpasang untuk dialirkan ke berbagai bangunan yang ada termasuk rumah menteri. Sebelumnya diberitakan, pembangunan rumah menteri di IKN per 18 April 2024 lalu sudah mencapai 88%. Di sana sudah ada 5 unit rumah menteri yang sudah selesai dibangun dan dilengkapi furnitur di dalamnya. Sementara itu, progres rumah menteri juga masih ada yang tinggal finishing saja. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.